Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, yay. So guys, hari ini aku bakalan ngebahas tentang masker. Dan pasti kalian udah gak asing lagi karena masker ini benar-benar booming di Instagram. Dan karena saking boomingnya, masker ini tuh banyak banget KW-nya. So guys, hari ini aku bakalan kasih tahu cara ngebedain masker yang asli dengan yang palsu. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa aku pengen kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya kalian tuh bisa dapat notifikasi pas aku upload video baru. Dan jangan lupa juga buat like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. And let's get started. Enggak bunyi. So guys, ini ada dua masker. Yang ini tuh yang asli dan yang ini yang palsu. Aku beli yang asli itu di Instagram. Bentuknya kayak gini. Yang asli ini aku beli 10 kapsul, harganya tuh 100 lebih, itu udah sama ongkir. Dan yang palsu ini aku beli di temen aku, harganya 25.000, itu dapat 10 kapsul. Ini utama banget sih buat kalian yang pengen beli 10 kapsul dulu. Jadi buat kalian yang belinya botolan itu nggak usah diraguin lagi sih, soalnya kalau misalkan beli yang botol itu ada stiker dari tinsnya, ya pokoknya itu ada stikernya, itu udah bener asli. Tapi kalau misalkan kalian beli yang bijian gitu, kan nggak tahu tuh. Aku bakalan buka dulu. Ini tuh udah kelihatan banget. Yang sebelah kiri itu yang asli dan yang kanan itu yang palsu. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku bakalan buka ininya dulu. Aku bakalan masukin yang asli ke yang wadah kayak gini. Kalau yang asli kalian bisa lihat ini tutupnya itu lebih apa ya? Misalkan lebih kecil sedikit gitu. Bukan lebih kecil sih. Maksudnya lebih yang ini panjang, yang ini pendek gitu. Dia wadahnya tuh kayak cerah dan terawang, enggak butek, enggak kusam, dia cerah dan bening. Ini karena enggak berular aja enggak bisa. Dan kedua, aku bakalan masukin yang palsu ke yang wadah ini. So guys, ini dia. Kayaknya ini tuh KW yang bener-bener mirip banget sama aslinya. Karena ini sama juga, dia panjang satu. Kalau yang palsu yang dulu itu dia ininya tuh sejajar. Dan sekarang udah sama banget. Kita lihat dari baunya itu. Yang ini tuh emang baunya tuh bau. Emang sih yang namanya spirulia tuh bau anyir. Tapi nggak anyir banget yang ini. Terus dari warnanya juga, si spirulina yang asli itu warnanya hijau-hijau kebiruan. Kalau yang palsu tadi pas aku buka itu baunya udah mual, bikin mual banget. Baunya tuh kayak apa ya? Oh ya, yang palsu itu baunya anyir. Baunya tuh anyir dan menyengat banget. Kalau yang palsu juga dia hijaunya hijau tua dan apa ya? Gak kuat baunya. Dari segi teksturnya, kalau misalkan yang asli itu kita pegang gini, dia halus. Tuh, dia halus, bener-bener halus. Kalau yang palsu, kita coba pegang lagi, itu teksturnya kasar. Perbedaan bangetnya itu dari baunya. Kalau yang palsu ini, baunya bener-bener menyengat banget. Baunya tuh bau anyir, bau tanah, bau... Oh my god, pokoknya ini bau. Kalau misalkan ini emang bau sih, cuma baunya tuh bau tumbuhan laut, bau anyir tumbuhan laut gitu. Kalau misalkan ini kayak telur busuk kali. Mungkin ini yang aku beli itu KW yang baru, jadi ada persamaan. Yang pertama itu dari kapsulnya ini tuh gak bisa dibedain karena sama-sama tinggi sebelah gitu. Pokoknya buat kalian yang pengen beli masker spirulina, tetap hati-hati, jangan tergiur sama harga yang murah. Karena percuma kalau misalkan kalian beli tapi itu yang palsu, kan sayang juga uangnya, terus ngerusak wajah kita juga. And itu aja tips kali ini dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian belum subscribe juga,
cepetan subscribe di loin, nyalain loncengnya, dan like, share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. And see you the next video. Bye-bye.